Sejak beroperasi sepenuhnya, perniagaan di sepanjang jajaran MRT Sungai Buloh Kajang menerima tempias positif. Di Kajang Selangor, peniaga menarik nafas lega apabila pendapatan naik 3 kali ganda. Itu maklum balas diterima Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kita juga memberitahu kepada saya, bukan hanya ia memberikan peluang perniagaan yang bertambah, tetapi mereka juga terpaksa mengambil lebih ramai kaki tangan. Ini menunjukkan bahawa dari segi ekonomi juga, dia dapat membantu mereka yang tinggal jauh dulu. Mungkin dalam peranggapan Kajang ini adalah sebuah ghost town. Tetapi hari ini sudah berbeza. Beliau terdahulu turun padang pada program Jom Naik MRT bersama Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Selain itu, Bandar Kajang turut berubah wajah dengan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar. Pada tinjauan ini, Datuk Seri Hamzah turut menyerahkan sijil kepada premis perniagaan yang mematuhi peraturan pendaftaran seperti yang digariskan SSM. 80% daripada 100 premis perniagaan sekitar stesen Stadium Kajang sudah diperiksa dan didapati mematuhi peraturan berkenaan. Manakala baki 20% didapati tidak patuh peraturan asas perniagaan seperti tidak memaparkan sijil pendaftaran selain tidak meletakkan nombor pendaftaran perniagaan di papan tanda. Yang sudi bersama dengan kita. Program kita ini adalah untuk meninjau